Sederolon puluhan siswa-siswi disabilitas dari SMA YPAC Labui terlibat dalam simulasi bencana. Kegiatan yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Aceh ini dipusatkan di Gampung Lambung, Kecamatan Meraksa, Banda Aceh. Berbeda dengan simulasi biasanya, khusus untuk disabilitas, mereka mendapat pendampingan khusus oleh guru yang memahami bahasa isyarat. Isnaini, salah satu guru pendamping, mengatakan, selain ikut dalam simulasi, mereka juga mendapatkan ilmu tentang tanggap bencana di sekolah. Simulasi ini, Syederolun, juga diikuti oleh 500-an peserta yang terdiri dari pelajar dari tingkat SD hingga SMA, serta warga yang berdomisili di sekitar kawasan itu. Bencana tsunami, mereka membawa beragam ketunaan, yaitu ketunaan tunarungu yang bisa mendengar, ketunaan tunarungu tidak bisa mendengar, ketunaan intelektual itu disebut dengan tunagrahita, dan ketunaan netra itu disebut tidak bisa melihat, dan pernah bapak-bapak dengar bahwasanya ada yang tunadaksa itu tidak bisa, ada yang fisiknya tangan tidak ada, kakinya tidak ada, lumpuh, itu bisa dilihat di ketunaan daksa. Setelah mengikuti tsunami drill ini, menurut teman-teman ini mereka memahami alur ketika bencana datang. Alhamdulillah dengan isyarat mereka memahami. Ketika tidak mengisyaratkan mereka tidak memahami. Palingan yang tidak mendengar, sebagian mendengar seperti bunyi tadi, sebagian mereka mendengar alarm berbunyi mereka tahu. Dan kalau ada gelombang tsunami mereka isyarat, mereka tahu gelombang itu arti gelombang tsunami. Diharapkan Syederolun simulasi menjadi edukasi dan latihan bagi masyarakat dan mampu diterapkan bila sewaktu-waktu bencana terjadi. Dari Banda Aceh, Muhammad Ansar, Serambi On TV.